Terus disiapin piring juga tuh, piringnya matching-matching banget. Wow. Ayo keren banget sih ya. Ini tuh nyindir ya, karena dia bawa sendiri. Ini dia bawa sendiri, ini bawa sendiri, semua bawa sendiri. Iya kan? Iya. Tapi enak gak makanan gue? Enak. Ini makanan. Bukan dari masak. Bukan dari masak. Nani? Omae wa mou shindeiru. Iya, ini nyokap gue. Jadi ini kemasar, ini makanan menu hari-hari. Jadi kalau kalian tanya, Igun tuh kalau hari-hari makan apa? Makannya masih kayak normal tuh. Beras merah. Ini ayam. Tapi masaknya minyaknya itu pakai olive oil. Ini tahu, ada udangnya juga. Jadi makannya tuh makan makanan yang bukan makan makanan yang instan. Jadi mesti fresh begini sama. Oh my God. Jadi kebuangnya itu juga enak gitu. Itu iya. Ah, kerupuk enggak boleh tuh. Kerupuk bukan gue yang bawa karena itu mengandung tepung. Gitu. Mengandung umpan. Apaan sih lagi syuting masa enggak boleh ngomong? Saya sama Ayu hari ini mau ngelamar nih. What? Di Putra Mahkota. Pagi. Oh, film Korea ya, kan yang punya kantor nantinya. Jadi kita harus bye-bye-in dia. Ini Onyo sama Ayu lagi kegilaan K-pop. Enggak, Onyo udah. Onyo ini suka K-pop gitu juga, Onyo. Gue lagi racunin. Iya, suka cara mereka ngedit. Gimana enggak makeup kayak artis Korea gitu? Enggak, enggak usah, Onyo. Hah? Tapi ada artis Korea yang mirip gitu. Nah, bisa. Oh, sih. Hei, warna kuning lagi. Mana? Ibu muter dulu bentar ya. Mam, aku jalan dulu ya. Mau ngantor. What? Apa ini pagi-pagi? Makan bubur. Makan bubur, terus? Video clip. Wow. Ini MOP musik. Oke. Eh, kapan gua itu dong? Duet sama Onyo bisa? Boleh kan ya? Misalnya, berapa sih kalau duit temuannya? Murah. Enggak apa ya? Mau dong? Iya. Iya, lagu apa kira-kira? Enggak ada punya, Pak. Ya gua apa aja ya, kan gua penyanyi. Kan penyanyi ya, Oma? Iya. Lagu dangdut, penyanyi dangdut. Pop nanggung, dangdut. Pak Terry, apa kabar? Itu dari. Itu dari ini. Bu, ini Bapak. Mana? Ini Bapak. Bukan ini. Kok sama? Ayo. Rindu ya? Rindu. Oh. Enak ya? Udah nyampe ya? Udah nyampe ya? Kan? Dia kemarin ngebohongin gua, mah. Dia bilang, di mana? Kata dia gitu. Oh, di rumah baru. Oke, aku kesana. Dari jam 7:30, jam 8:30 gak ngabarin. 9:30 gua tanya lagi, nyampe mana? Ketahan sama oma. Lu yang kerapnya. Ya, di rumah lo meeting kelamaan. Suka ngeluhin bapak. Ada gila-gilanya. Ini. Ya, mana lagi gue? Kentur nih ceritanya. Kentur. Pakai lip aja deh, apa capek. Eh, baca dulu tuh. Ada bacanya. VIP ibu hamil enggak? Hamil. Alhamdulillah. Orang sakit. Kita bisa. Bisa. Barang besar. What? Ini pasti kalau dikasih ini
bisa berapa kilo? Ini maksimal 3 orang. Oh maksimal 3 orang. Maksimal, ya Allah, kayak ada liftnya. Cakap, cakap, cakap. Mana yang lift rumahnya Igun? Di bawah. Ada ga? Sama dong, lobby dong, dua kamar. Iya. Iya, 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 iya. Kemana, naik turun? Naik. Gak ada, yuk. Oh ini liftnya belum beroperasi, Ma? Udah dong. Oke, kenapa ini? Itu nyampe kan apa? Nyampe. Oh. Ini meeting room. Nah, meeting roomnya cuma satu, Pak. Apa deh, gantiannya. Oh, di bawah dipakai studio semua ya? Nice. Suka deh. Kan? Ya, kantornya tuh kayak looknya kayak lebih kreatif ya. Wow. Kece, kece, kece. Gila, alat-alat semua. Perlengkapan. Perlengkapan. Oke. Ini kalian. Oh iya. Sehat. Oke. Kalau di kantor yang lama kan ada tempat buat masak-masak tuh. Sini ada enggak? Masak-masak? Enggak ada. Emang enggak ada. Kita media. Kita media. Nanti kalau studionya Igun itu ada lagi di sana. Wow. Minggu depan aku udah mau syuting situ loh, Pak. Itu udah pindah. Udah. Udah di studio udah ready. Aku kok enggak Selasa. Iya. Gua kayaknya deh. Minggu ini pindah karena lu minggu ini kan enggak ada syuting kan? Iya. Jadi pindahannya enak. Karena minggu ini aku mulai Indonesia Mencari Bakat. Gila. KDI mulai. Gila. Sama satu lagi masih dirahasiain. Oh. Aku kan ajang. Udah deh. Bergensi. Udah nih pokoknya nih sekarang nih bulan-bulan semua acara gue bergengsi. Enggak deh. Bronis, Indonesia Mencari Bakat, ADI mau mulai. Ini satu lagi masih dirahasiain. Oh. Kalian belum boleh tahu ya. Karena masih nego. Enggak bakal nego. Karena nanti mau di launching. Oh nice, I like. Kalau Tabenia tuh di situ ya? Itu. Sana. Oh di situ, Markolet situ. Nah studionya? Ikut situ, depannya. Oh tapi kedapetan deket-deket ya Pak? Iya, segini ya. Oh berarti yang itu tuh yang bentuknya kayak hanggar ya? Atau kayak tempat olahraga itu yang gede ya? Iya. Yang bioskop ya? Yes. Udah, nanti. Kalau MOP, total pekerjaannya ada berapa Om? Berapa Teh? Hampir 100, tapi kalau ada steady sih 80-an. Kan sebagian ada Rempoa di rumah Mandu Indah. Rempoa? Rempoa kan ada yang MOP musik, studio. Yang studio musik Naonyo. Oh, yang rumah terus lama. Yang MOP shop. Di mana itu? Rempoa. Rumah lama, iya. Mondi di rumah lama. Semua pindah ke situ semua. Oh, jadi semua udah cuma 2 titik. Ini ke situ. Tapi mungkin daerah sini nggak sebisi ngerada dalam kemarin ya. Iya nggak sih? Apa ada jeda sih majalah dan ini agak masuk ke dalam area parkirnya juga enak. Kemarin tuh kayak yang susah tuh area parkir karena penting banget. Betul. Apalagi artisnya besar-besar kan. Mobil parkir mobil mewah-mewah kalau di radio dalam baret mobil. Harus parkir di Sotomi, harus parkir di Jamu. Jadi hari ini kita ini mau syuting apa sih? Kita mau syuting BBT di sini tetangga. Jadi ini mulai terdengar selalu kan? Betul, terdengar selalu di telinga. Mari masalah, alhamdulillah dikirim tuh the best sayang. Wow. Jadi okay. Setiap hari itu dia ada balkon gitu Pak. Oke. Okay. Itu boleh tuh dia keluar-keluar jam kerja kita. Ya, bu sekolah hari ini nggak boleh keluar. Oh, kamu nggak boleh. Gue kalau gue punya pegawai habis temen gitu. Nice. Ini dari persiapan sampai pindah berapa bulan renovan? Lama juga ya? Ya, bulan. Oh. Kita panggilin semua jin-jin tadi. Tapi memang jadi bikin desainnya gak dipersulit gitu Pak. Ini biasa. Biasa sih.
Enggak, di sini yang paling yang bagus apa? Sirkulasi udaranya enak sama mataharinya enak. Ini AC sentral semua ya? Udah begitu doang. Sisanya sih sedikit. Oh, sentral yang ada ini keren. Iya, 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 sini nice. Kalau di dalam kan kemarin mataharinya kan enggak cenderung kayak ada area gelap-gelap, makanya kantornya berhantu. Kalau ini ada apa ya di sini? Humor sih. Enggak ada. Di sini gua pas lagi bangun ini gua bilang tadi pokoknya maunya gua kantornya terang dar kayak swalayan. Kalau itu horor ya, Oma. Naik tangga gelap. Iya, emang mau naruh juga udah susah, Kak. Posisinya karena ini kan udah dari awalnya udah kita ini udah kayak sekolah ya, kayak high school gitu ya. Iya, high school gitu. Iya, iya, iya. Kalau kamu ruangannya di mana? Tadi sampingnya. Samping. Depan-depan itu tadi meja tempat kita makan tuh kamu itu. Sebelahnya ada yang ada ruangan tuh dia. Oh. Kenapa baru datang di sini? Hah? Kamu udah lagi di sini? Berapa? 10. Ya udah berarti lu gak telat. Iya, naik. Kenapa gak pakai seragam? Seragam mana? Magar. Udah penuh ya di kantor ya, ya sama. Tapi seragam bagus loh. Bagus. Ivan Gunawan. Tahu pernah dengar tapi nggak kenal. Iya. Apa namanya Ivan Gunawan uniform? Iya, keren 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 ya. Kayak kekinian gitu ya. Iya, jago banget deh. Sudah amor ya. Hei, kemejanya Terry dong. Iya, kemejanya Terry. Kenapa sih? Lagi ngangon anak. Mana foto gua? Mana foto gua nggak ada? Hah? Lu bikinin ya. Lu bikinin. Iya, suruh taruh situ, oke? Okay? Oh, gua sih kayaknya sini kali ya, jadi ya. Oh, lu jangan nantang ya. Iya, lu bikin ya. Lu bikin ya. Ya, ya. Oh, gede di sini ya. Iya. Oh, lu lihat tuh. Ya, besar ya. Jadi, ini materi ini adalah kesayangan aku, gua besar. Nih, ya. Dan mikir macam-macam. Lo kerja gitu. Ini emang lo kerja mesti ngeliat muka lo mulu. Hah? Sini lihat. Hah? Lo kerja mesti ngeliat muka lo, enggak bosen-bosen ngeliat muka lo di situ. Hah? Ini kayak gini dong, kerja sampingnya bubur ayam. Ini kelihatan banget bahwa sekarang ini udah tanggal 30 ya. Kalau awal-awal bulan mana nasi uduk ya saya, komplit pakai telur pakai mie ya. Sekarang udah bubur ayam ya udah. Dia mengingat tanggal 30. Nah, teh doang nih. Dia melihat mukanya udah kenyang. Oke deh, yuk kita masuk yuk. Ini nggak jadi syuting. Ini kalau udah selesai mau. Hai. Panggungnya sih bang, mereka tuh ketolong panggung sih kata gue. Tolong panggung, lihat dong gerakan sama suaranya. Dah, karena Ayu lagi suka sama Korea, mulai hari ini aku syuting mau makeup ala Korea. Pakai lipstick merah, boleh gak? Dia pengen pakai shadow, terus ya. Dia pakai. Tadi gue pagi disuruh pakai lipstick merah. Oh iya, tadi kita mau konser ya? Iya. Ntar konser ya, konser Mbak Inul. Iya, cok. Wedi ya. Dong. Siapa sih? Ah, aku suka bagus banget. Tinggi apa ya? Tapi ada topi. Hai sayang. Kita ada... Pak, ada orang makeup gak sih? Ada dong. Ah, kan sakit kan? Kalau gak main angin tuh deh. Dia tadi udah nabrak kan kursi. Makanya di barang pada meja pada codet nih, lu lagi nabrak-nabrak ini. Kita mau siap-siap syuting bisik-bisik tetangga. Nah, kalau mau pegangin apa itu? Iya. Aku kira ada pegangannya. Kamu di sini deh. Orang tuh aku beda tau. Justru suka perempuan pakai heels loh. Ya lu cari aja kalau mau dia lebih kaya pakai heels.
tangga ya. Ayo, lu ngomel sendiri. Parah-parah ngomel sendiri aja lu. Bu Ayu nggak mau negoran, Ibu Ayu bilang tadi. Raya dong. Apa sih kalau kalian program dua? Oh, apa kita ini? Oh, baik. Sini aja sini. Ini kak udah. Pakai corong nggak? Pakai corong. Aku bikin. Sun bisa kali kaigon segitu. Hah? Ini tetenya di bawah. Tadi kata soal bikinnya itu ke bawahan ya. Kemasar kalau badan aku begini, aku jamin nggak bakal pakai baju. Pasti kepanjang dulu. Ya centil banget ya kayak Igun ya. Kalau ada yang ganteng tuh bisa gitu ya. Ada yang ganteng. Oh. Kan namanya satu kantor kan. Oh iya, harus nyapa. Matanya tapi main ya. Iya. Iya benar. Pak, kalau badan aku gini gimana Pak? Ini udah pindah ke gym bareng. Ini udah pasti, pasti gym bareng kok. Iya. Terus gak bisa lagi. Ini berapa kilo lagi targetnya? 20 lagi. Sekarang udah berapa? Masih jauh lah, 100 kilo. Kemarin aku 180. Gila gak tuh? Sekarang 100, kemarin tuh 185. Sekarang 160. Target berapa? Ya, 20 kilo lagi. 20 kilo. 100 kilo ya. Dulu Pak Terry juga sempat gemuk ya? Berapa? 100. Turun 5 kilo doang dong lo. Kan pas sebelum Covid, 188 beratnya. 12-13 kilo. Tapi keto. Makanya sekarang udah berhenti keto, makannya kalap. Makanya kalau diet itu tetap makan makan yang sehat, enggak aja no tepung, no gula, no yang praktis-praktis tuh nggak boleh. Nah, nugget. Nasi makan nasi. Nasi merah. Makanya dia tuh bener-bener aduh kalau acara aduh kalau acara
ada belum ada duit banget jangan undang Igun deh ya. Kalau mama mau kumpul banget ya. Jadi kalian harus nonton Bisik-bisik Tetangga, Reborn, hostnya baru, seru. Ya, aku suka juga mereka. Suasana baru ya. Suasananya baru. Dan aku salut dengan tim produksi dari MOP Channel. Wow. Udah menerapai mini TV. Timnya profesional. Ngerong itu kayak kita ngerasa syuting di TV. Wow. Ya nggak berasa gitu ya. Ya. Sudah selesai. Dan aku, kalian harus tahu juga bahwa YouTube channel aku juga sampai hari ini dikelola sama MOP Channel. Jadi dari aku nggak punya subscriber sampai sekarang belum bisa. Enggak, 300, cuman dikit oma. Sampai sekarang lumayan. Aku jadi kayak lebih konsisten, lebih semangat. Tadinya tuh aku kayak males gitu, kayak ogah-ogahan, kayak males gitu. Jadi seru. Nanti kita bakal syuting Pagun Podcast ya. Bakal syuting Pagun Podcast di studio yang baru. Wow. Yes. Ya, tunggu aja ya. Terima kasih. Bye.